Oke guys, balik lagi ke video gue. Dan hari ini kita akan bahas masih lanjutan tentang materi pengantar akuntansi, yang mana hari ini kita akan membahas materi tentang receivables atau piutang. Ya. Dan khususnya hari ini di video ini kita akan bahas mengenai count receivable atau kalau di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai piutang usaha. Nah, hal yang menarik dalam receivables, dalam count receivable ini adalah mengenai masalah pengukurannya. Pengukuran dari account receivable ini guys, itu menggunakan yang namanya NRV. Apa itu NRV? Net Realizable Value. Jadi suatu account receivable itu harus diukur dengan menggunakan NRV atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Jadi yang bisa kita akui sebagai account receivable aja, sebagai account receivable adalah nilai yang benar-benar berapa sih dapat direalisasi, bukan seluruh nilainya. Nah, adanya kewajiban kita untuk mengukur account receivable dengan menggunakan NRV ini, itu menyebabkan kita harus membuat suatu seperti estimasi, ya, estimasi terkait dengan piutang tak tertagih. Kenapa? Karena memang kita kan harus menghitung receivable berdasarkan NRV. Artinya tidak seluruh account receivable bisa kita akui sebagai seluruh nilai, tidak kita bisa kita akui. Kita harus membuat berapa sih kira-kira yang tidak tertagih, sehingga kita tahu berapa nilai piutang yang benar-benar bisa direalisasikan. Nah, maka pelajaran kita hari ini akan lebih fokus lagi ke piutang tak tertagih. Nah, piutang tak tertagih guys, cara perhitungannya ya, itu kita bagi menjadi dua metode atau teknis pencatatannya kita bagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode direct write off ya, atau kita sebut dengan metode penghapusan langsung. Sedangkan metode yang kedua adalah metode allowance method atau metode pencadangan ya, atau metode pencadangan. Nah, apa bedanya guys antara dua metode ini ya? Oke, kita akan coba lihat guys. Kita ambil aja pakai contoh soal ya di sini. Kalau misalnya transaksi yang pertama adalah melakukan penyisihan piutang tak tertagih, kita singkat PTT ya, senilai 10 juta. Nah, untuk metode direct write off kita tidak ada jurnal. Karena apa? Karena dia nanti baru melakukan jurnal hanya ketika terdapat penghapusan yang sudah benar-benar dihapus berapa, itu baru kita jurnal nanti. Tapi kalau di allowance, ketika kita melakukan penyisihan ini harus kita jurnal. Gimana jurnalnya guys? Debitnya adalah bad debt
expense gitu ya. Kreditnya adalah loans for bad debt atau for doubtful account juga boleh. Nilainya berapa? Nilainya adalah 10 juta. Kedua, misalnya melakukan penghapusan, misalnya piutang tak ada lagi senilai 6 juta karena sudah benar-benar tidak dapat ditagih misalnya. Nah, di sini direct write off baru bikin jurnal, guys. Bad debt expense gitu guys ya, jurnalnya. Pada langsung ke account receivable karena di sini penghapusan langsung, guys. Berapa? 6 juta. Sedangkan di loans method gimana jurnalnya, guys? Debitnya adalah, bedanya adalah debitnya adalah loans for bad debt. Kreditnya apa, guys? Account receivable gini bedanya. Berapa, guys? Di sini 6 juta. Gitu. Nah, selanjutnya misalnya, nah ini untuk misalnya contoh untuk tahun berikutnya, guys. Di tahun berikutnya ternyata dari piutang yang dihapus senilai 6 juta dapat ditagih kembali. Nah, ternyata ada yang bisa dibayar kembali, guys. Ditagih kembali senilai 2 juta misalnya. Nah, ini cerita gimana, guys? Piutangnya tadi sudah kita hapuskan kan di sini, sudah kita hapuskan di sini. Tetapi ternyata melalui mekanisme penagihan-penagihan selanjutnya ternyata bisa ditagih masih dari 6 juta yang sudah dihapus, ternyata bisa ditagih senilai 2 juta. Tapi ini di tahun berikutnya. Nah, bagaimana kita akan menjurnal nih, guys? Nah, jurnalnya adalah debitnya adalah account untuk metode langsung ya. Account receivable ya, kita kembalikan dulu account receivable-nya 2 juta gitu kan. Kreditnya apa? Nah, kreditnya di sini adalah dia komplain ada revenue, tapi nanti mungkin teman-teman harus ini ya, bikin akunnya atau lihatlah di daftar akun ada enggak tentang terkait dengan piutang yang dapat ditagih kembali seperti ini. Nah, kenapa kita kasih revenue, guys? Karena expense sudah ditutup. Ini kan tahun berikutnya. Kan di expense selalu ditutup di akhir tahun. Berbeda jika misalnya dia dapat ditagih di tahun yang bukan tahun berikutnya, maksudnya tahun pada saat dia penghapusan. Ya. Maka ya udah tinggal dikredit di bad debt expense. Tapi karena ini ada di tahun berikutnya, maka kita jurnal dengan other revenue. Nah, ini 2 juta. Baru cash pada account receivable senilai 2 juta. Nah, kemudian untuk metode pencadangan gimana, guys, jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah kita pulihkan dulu account receivable gitu ya. Kreditnya adalah loans, nah,
2 juta. Baru yang kedua adalah cash pada account receivable. Ini 2 juta. Nah, seperti ini guys. Kira-kira jurnal yang harus dibuat terkait dengan piutang tagih. Nanti untuk metode pencadangan lebih lanjut kita akan bahas di video berikutnya guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari di channel YouTube. Thank you.